Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi subscriber dan viewer di channel Adi Gravinci. Selamat pagi ya tentunya. Kali ini masih jam 2:30 subuh ya, dini hari. Kami masih mencoba untuk finishing satu unit booster atau VF linear amplifier. VF linear amplifier ini pesanan dari rekan Sumatera Utara. Anda bisa menemukannya channel saya di YouTube dengan mencari tag name ini, VF linear amplifier, atau di Andi Gravinci ya tentunya. Oke, ini adalah tampilan depannya, warna putih, minta ada indikator ready, protect, over SWR, dan transmit. Ini ada digital voltmeter, ini ada voltage adjustment, power, ini operate. Ini made in Indonesia ya, karena barang kita ada yang kita ekspor. Dan juga selamat pagi, good morning buat saudaraku yang ada di Filipina. Ada beberapa customer juga yang dari Taiwan, serta yang ada di Arab Saudi, Mr. Atalawi. Assalamualaikum brother, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini ada booster, langsung kita mainkan di 144 ya. Cuman ini boosternya lain daripada yang lain, menggunakan palet ini. Bisa dilihat paletnya, ini dia. Nah, BLF188XRS Extreme Rugged S, ini apa ya? Super-super mungkin enggak, enggak tahu lah. Pokoknya S, yang penting ada S-nya itu pasti adem. Ini atenuatornya, inputnya sekitar 30 sampai dengan 40 ya. 40 itu maksimal, di ring rata-rata itu di 30 watt. Kemudian outputnya menggunakan DIN sasis dan inputnya PL seperti biasa. Ini AC code inputnya. Kemudian ini relay sensingnya dan sudah dilengkapi dengan 3 tingkat low pass filter. Ini matchingnya di 144. Jadi booster ini walaupun matching di 144 bisa dipergunakan dari 145, 142 sampai dengan 145. Tentunya harus diperhatikan, yaitu satu, antena harus matching di ring tersebut. Misalnya ada antena matchingnya di 144 ya, pastikan powernya besar di situ. Nah, linearnya di situ, di 143 pun juga bisa. Yang penting jangan sampai satu antena dipergunakan di beberapa frekuensi, itu pasti nggak mungkin. Nah, oke. Okay. Ini switchingnya untuk step down ya. Step down-nya. Sorry, bukan step down, untuk operating sistemnya ini, sistem proteksi, kipas dan lain sebagainya. Ini kita menggunakan Arduino Nano. Ini kipasnya juga kencang nih, jadi auto on, auto speed. Kalau di transmit dia muternya kencang. Langsung aja lah kita nyalakan, karena waktunya sudah mulai pagi. Oke, kita nyalakan saja. Menjaga kode etik, saya tutup ini. Permintaan customer seperti itu. Oke. Voltase paling rendah itu di 15 volt. Ya. Jadi Anda bisa arisan panci 15 volt sampai bibirnya duer. Duer, pokoknya duer. Oke, langsung aja lah. Kelamaan. Nah, ini. Ini power inputnya ya. Ini karena kita menggunakan maksimal, jadi sekitar 40-an watt ini inputnya, hampir 40 ya, 40-an watt malah, betul. Ini maksimal, jadi untuk customer jangan pakai 40 watt, pastikan outputnya kurang dari ini, karena kita mencoba memaksimalkan. Oke, kita langsung putar saja voltasenya, kita main di langsung di 40 volt, operate kita nyalakan. Kita putar ya, kita turunkan lagi di sedikit di 38. 3, 2, 1, pam. 1400. Oke, lumayan besar. Kita nyalakan lagi, naikkan lagi. 3, 2, 1. Lumayan besarnya. 1600 ya. Karena ini punya kenyang, jadi ringan dia. 3, 2, 1. Temperaturnya berapa sih? Main. Oke, kita lihat. Temperaturnya panas banget. Ada power 1600.
39 40 masih aman. Sekarang kita naikkan lagi ya. Dia klimak, jadi kalau inputnya sudah kenyang, voltasenya kurang begitu berpengaruh ya. Dia sudah klimak. Di sini. Kita lihat ya. 321. 1600 lebih. Dan itu outputnya menandakan hasil saya sudah mulai bermasalah ya. Karena kita coba di frekuensi bawah. Coba di 240. Voltase 48 volt, 321. Ini lebih bagus antena saya. Betul memang masih di bawah. Nah, hampir 1600 ya. Kurang sedikit. 1600. Sama. Oke, sekarang kita coba proteksinya. Kita pindah di range middle. Kita lihat 321. Lebih. Cara menggunakannya, matikan, onkan lagi, inputnya masih tetap ya, pakai middle ya, harusnya dia masih protect, 321. Oke, sekarang kita kembalikan ke low middle. Middle, lihat outputnya masih tetap sama. Sekarang kita naikkan lagi ke 144. 144 kita lihat ampere AC nya ya pada mode 50 volt. Ini mungkin sekitar 1600 lebih ya. 321. 1600 lebih. Sekarang kita lihat ampere nya berapakah dia menghisap listrik kita pada mode maksimal. 321. Woi, 9,3. Gila. 9,3. Ya, setelah kita hitung untuk efisiensinya dari 9,3 ampere kalikan dengan voltase saya, ya saya pakai adalah 230 kalikan persentase, jadi ketemunya efisiensinya masih 75% ya, jadi masih aman 1 unit palet di 188XRS. Oke, sekarang sudah adem ya, untuk paletnya sudah adem. Kita coba mancar lagi di input yang sama, voltase yang sama, di frekuensi yang sama. Kita coba lagi 321. Lumayan. Oke, terima kasih dan cukup, kita akan kirimkan ini besok ke Sumatera Utara, semoga awet di sana. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk harga ini karena spesial ya, ini harganya 9 juta. Tapi untuk nextnya paletnya ini sedang kosong, jadi nggak bisa saya sebutkan harga karena barangnya lagi kosong yang terakhir ini. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.